Lembaga Pres Mahasiswa Motivasi FKIP UNS mengadakan sosialisasi kuliah kerja nyata bagi mahasiswa UNS bersamaan dengan launching majalah motivasi edisi 42 yang berlangsung di gedung FKIP UNS pada hari Jumat 3 Januari 2014. Sosialisasi kuliah kerja nyata bagi mahasiswa UNS ini merupakan bagian dari isu yang diangkat LPM Motivasi FKIP UNS sebagai bentuk pengetahuan kepada mahasiswa tentang kuliah kerja nyata, serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang eksistensi dan kontribusi LPM Motivasi FKIP UNS yang sudah berumur 28 tahun. Pertama untuk launching sendiri ya, sebenarnya untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bahwa inilah bentuk eksistensi dan kontribusi kami kepada mahasiswa UNS dengan menerbitkan majalah-majalah motivasi. Dan sekarang sudah ke-42, dengan umur 28 tahun kami, ya inilah bukti eksistensi kami seperti itu. Lalu untuk latar belakang sosialisasi juga, sebenarnya ini salah satu dari isu di majalah kami, kuliah kerja nyata itu. Dan oleh sebab itu kami sekalian mengundang mahasiswa secara umum, terutama mahasiswa semester 5 ya, untuk ikut serta dalam acara kita kali ini sebagai bentuk advokasi atau bentuk pengetahuan kepada mahasiswa bahwa motivasi juga memberikan informasi yang luas tentang KKN. Selain di majalah, seperti itu. Diharapkan dengan sosialisasi kuliah kerja nyata bagi mahasiswa UNS ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang program kuliah kerja nyata yang akan dicanangkan UNS kembali. Anda akan misalnya di 2014 ya, bulan 1 sampai 2 itu adalah KRS. Anda isilah pada KRS Anda KKN, oke? Okay? Ini kan sekarang sudah selesai 110. Kalau yang belum tidak boleh. Tapi daftar dulu aja ke apa? Kalau yang sudah, segera isi KRS-nya. KRS KKN, kemudian pendaftaran juga di bulan 2, verifikasi, kemudian di situ adalah pemberangkatan di bulan 7-8, 6 atau 6-7-8 antara itu. Nanti pokoknya setelah pemilu, ya, supaya tidak dikira kampanye. Dari gedung FFKIP UNS, Anak Revendi, Rizan Setionugroho, Smart TV, mewartakan.